sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat tali goci ya. Tali goci untuk layangan Bugis. Ya, semua sama untuk layangan Bugis. Di sini saya membuatkan tali goci untuk layangan jana ya. Ini tali rapia ya, yang udah kita gulung. Nah ini untuk yang atas, ini untuk yang bawah ya. Jadi usahakan lebih panjang ya, yang di bawah lebih panjang. Ya kita ikat di sini. Nah kalau untuk layangan Bugis ini, ininya jarak buka tali gocinya nggak lebar ya. Paling lebar di sebelah 15, jadi 30 paling lebar. Ini saya buat 10 cm. Seperti ini ikat ya, yang kuat sekali aja. Ikatkan juga di sini. Nah lalu kita ikatkan seperti ini ya. Ini sebelah ya. Kayak gini. Jadi ini bisa main ya. Sebelahnya. Ini bisa ditarik. Masih di tengah. Ini usahakan kalau bisa di pertengahan ini ya, tengah tulang tengah. Seperti ini. Jadi bisa digeser kalau misalkan miring ke sebelah sana, kita ulur yang ini, ulur ya. Nah, ulur kayak gini posisinya. Jadi kalau misalkan miring sebelah sini, sini, nah kita tarik yang ini. Nah, itu pengaturan tali goci ya. Untuk yang bawah ikatkan juga. Ini udah saya lubangin pakai obat nyamuk. Diikat biasa ya. Jadi ngikatnya nyilang ya, sini masukkan ke sini tali, keluarkan dari sebelah sini ya, menyilang sayap ini ya, jangan di sini atau jangan sini, jadi nyilang, jadi dia nggak naik turun. Usahakan di tengah. Nah untuk di sini biasa ya kita ikat biasa di sini. Untuk yang di sininya kita ikat biasa aja. Kalau misalkan mau dibuka buka ya. Ini kalau saya ngikat saya seperti ini biasa aja. Nah, di sini kalau ini mau dibuatin simpul pangkal ya nggak apa-apa, simpul ini biar enak ditarik ya. Nah terus untuk ininya, nah untuk yang ini yang kita kunci ini ya, ini ya, ini yang kita kunci bagian bawah ya, ini yang kita kunci bagian bawah. Nah ini kunci bagian sini. Jadi yang main nanti ini ya, ini. Jadi yang main atas bawah ya. Kalau misalkan terlalu berat bagian atas, kita bisa naikkan seperti ini. Nah, bisa naikkan seperti ini. Kalau misalkan dia bagian atasnya ringan, bisa kita turunkan ya. Cuman kalau misalkan diturunkan keadaan seperti ini, diturunkan. Nah, ini. Jadi biasanya tarikan bebannya lebih berat. Biasanya suka memutuskan tali ya. Nah, terus juga kenapa saya menggunakan tali ini? Tali rafia ini, karena tali rafia ini yang pertama kuat ya kalau udah dianyam kayak gini, terus juga tidak mudah bergeser ini. Tidak mudah bergeser. Kalau kita udah setting,
Jadi dia biarpun sampai berminggu-minggu tidak mudah bergeser. Dah, kira-kira itu saja penjelasan dari saya tentang tutorial membuat tali goci layangan Bugis ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.